Penyanyi Dadin Alia tidak menolak kemungkinan untuk dia dan suami, Datuk Ramli MAS, merancang untuk mempunyai surat sendiri dalam masa terdekat. Kata Alia, bagaimanapun, dia perlu memperlahankan aktiviti seni sekurang-kurangnya setahun sebelum memulakan rawatan persenyawaan in vitro IVF. Sebagai wanita yang bergelar isteri, saya nak sangat untuk ada anak sendiri, tapi kita hanya mampu merancang, namun Allah yang menentukan. Apa yang boleh saya katakan, jadual kerja saya yang terlampau padat membuatkan saya perlu mempertimbangkan waktu sebaik mungkin sebelum melakukan rawatan IVF kerana ia memerlukan tempoh rehat yang panjang, misalnya setahun. Selagi saya masih memberikan komitmen terhadap nyanyian, agak sukar untuk saya menjalani rawatan dalam masa terdekat. InsyaAllah, saya akan melakukan rawatan itu sebab sekarang ni pun sudah perlahan aktiviti nyanyian. Lagipun, sekarang saya sudah kurang gairah untuk membuat persembahan berbanding dulu. Semoga urusan hati Alia dan suami dipermudahkan hendaknya. Amin.